Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Media PKH dan BPNT. Channel yang khusus memberikan informasi bansos baik PKH, BPNT, bantuan PIP dan sebagainya. Apa kabar sobat Media PKH dan BPNT semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan murah rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi penting terkait PKH hari ini. Saya akan memberikan informasi terbaru khusus bagi kalian, KPM PKH maupun BPNT yang masih menunggu pencairan bantuan BPNT, alokasi bulan Mei dan Juni. Ada informasi yang harus diketahui oleh semua KPM, dan ini terkait. Bukti hasil pengecekan kartu KKS bantuan BPNT alokasi bulan Mei dan Juni pada hari ini. Apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum? Maka dari itu, para KPM PKH dan BPNT wajib mengetahuinya. Hal ini agar supaya para KPM PKH dan BPNT tidak capek mengecek saldo bantuan BPNT di mesin ATM. Ataupun agen Himbara di daerahnya, cukup melihat hasil cek saldo di video ini saja. Baik, tanpa berlama-lama, berikut ini hasil pengecekan saldo bantuan BPNT alokasi Mei Juni pada hari ini. Nah, ini para KPM bisa melihat ya, kartu KKS-nya sudah dicek, dan ternyata bantuan BPNT alokasi Mei Juni ini hasilnya masih kosong masih zong Belum ada tanda-tanda pencairan Namun saya doakan semoga dalam waktu dekat ini pencairan bantuan BPNT Alokasi Mei Juni semoga mulai dicairkan di bulan Mei tahun 2023 ini Bagi sobat media PKH dan BPNT yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya dan like-nya jika dirasa bermanfaat. Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.